Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan kolaborasi di antara peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan belajar dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Heri Nurdin MPD, selaku PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gesing. Saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Gesing, Sekolah Ceria. Sekolah cerdas, inovatif, dan asyik. Sebelumnya, saya menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Berkat kerja keras secara terus-menerus, dari seluruh komponen yang ada, prestasi demi prestasi telah diraih sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. SMP Negeri 1 Gesing merupakan sekolah ceria, ingin mengembangkan beragam kecerdasan pada peserta didik, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan memanfaatkan peluang. Selain itu, sekolah juga ingin memunculkan daya kreativitas anak untuk berinovasi, bukan hanya peserta didik, juga para pendidik. Baik pemirsa, masih melanjutkan liputan kita di RNTV Lampung. Di sini saya berada di SMP Negeri 1 Gesing, Kabupaten Tanggamus. Di sebelah kanan dan di depan saya ini ada murid-murid berprestasi dan salah satu pendamping Dewan Guru di SMP Negeri 1 Gesing ini. Adik-adik bisa perkenalkan diri, nama dan kelas berapa? Nama saya Elvira Valistia Aryani dari kelas 9G. Nama saya Adelia Dukaloka dari 7G. Nama saya Syakira Fadila Anggelini dari kelas 7A. Nama saya Dewi Cintri dari kelas 7A. Ibu sendiri? Nama saya Sumiati, wakil kesiswaan SMP 1 Gesing ini. Untuk adik-adik nih, kemarin meraih prestasi apa? Kejuaraan nasional Tapa Suci ke Sumatera Barat. Sumatera Barat Padang ya. Untuk prestasi sendiri meraih medali atau seperti apa? Saya masuk 5 besar. Saya masuk 2 besar. Saya masuk 2 besar. Dan saya masuk 2 besar. Oh, gitu. Terus harapan ke depan nih selaku murid berprestasi seperti apa sih? Untuk adik-adik saya, semoga kalian di betah sekolah ini, prestasinya lebih tinggi lagi. Kalian di sini masih ada harapan tinggi lagi, masih lama, kalian masih kelas 7. Kalian bisa latihan lagi yang lebih rajin, bisa tambah kejuaraan, bisa menambah. Kalian mau masuk-masuk ke sekolah lain juga bisa pakai prestasi itu yang kamu raih. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga semangat terus, raih cita-citamu. Terus belajar, belajar, dan belajar. Semangat! Selain kecerdasan intelektual, kami juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik melalui ragam kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan suasana hati yang menyenangkan atau asik. Harapannya, sekolah ini dapat mewujudkan mutu sekolah yaitu luhur budi, unggul prestasi. Dengan melaksanakan kegiatan pembiasaan positif, sehingga pada akhirnya sekolah betul-betul mampu mewujudkan sekolah yang berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat berkompetensi dan berprestasi merupakan misi utama dari sekolah kami. Sekolah dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar siswa. Untuk Ibu sendiri nih, Ibu selaku Dewan Guru dan Kesiswaan di sini, menurut Ibu sangat bangga nggak mempunyai murid-murid prestasi seperti ini? Sangat bangga sekali punya anak-anak murid seperti ini. Terus harapan ke depan Ibu nih, selaku Dewan Guru dan Kesiswaan di sini, seperti apa untuk murid-murid prestasi? Harapannya di event-event yang akan datang, murid-murid saya akan mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Bu, satu lagi pertanyaan saya. Di sekolah SMP Negeri 1 Gisting ini, itu apa sih yang menonjol di sekolah ini? Yang menonjol itu baik akademik maupun non-akademik itu sangat menonjol. Jadi bukan hanya di tapak suci aja, artinya di renang juga iya. Kemudian di lomba-lomba yang lainnya juga kami selalu mendapatkannya. Berarti di non-akademik dan akademiknya juga sangat berprestasi ya? Iya. Yang menonjol di sini ya Bu? Iya. Oke Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga menjadi guru yang sangat bijak dan bermanfaat bagi murid-murid di SMP Negeri 1. Amin. Terima kasih adik-adik. Yaitu tadi wawancara saya dengan Dewan Guru dan murid berprestasi di SMP Negeri 1 Gisting Kabupaten Tanggamus ini. Mudah-mudahan bagi murid dan Dewan Guru di luar sana, mohon memberikan peserta didiknya agar menjadi murid yang berprestasi dan bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Sekian Mawan Aprianto, RNG Film. Lapangan yang luas, lingkungan yang bersih dan asri semakin menghidupkan suasana belajar. Pendidikan di sini memberikan berbagai pilihan ekstrakurikuler, serta pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan dasar kepemimpinan yang dibentuk melalui berbagai organisasi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.